Ya. InsyaAllah kita dah boleh, dah mula eh. Okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Jadi alhamdulillah, terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada peserta-peserta seminar antarabangsa inovasi masjid di era pandemik 2021. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Di pagi yang mulia ini kita akan berkongsi atau membicarakan satu forum yang akan kita perkatakan berkenaan era pandemik kita dan perkaitannya dengan pengemarahan masjid. Jadi pada hari ini saya ditemani oleh dua orang panel yang bukan calang-calang, ahli-ahli peserta semua sekalian, yang mana saya akan perkenalkan dan bacakan sedikit latar belakang mereka untuk kalian. Baik, insyaAllah. Panel kita yang pertama, handsome orangnya, tidak jauh saja di Malaysia, di Selangor, Bangi, ini. Baik, bernama Dr. Abdul, Profesor Madya Dr. Abdul Aziz bin Mat Isa, ini menjawab jawatan sebagai pengarah Masjid UniTen, pengarah Tubung Amanah Zakat UniTen. Beliau menyiapkan PhD beliau di dalam bidang pengajian Islam di Wales, United Kingdom. Dan bidang pengajian beliau adalah Al-Quran, antaranya adalah bidang perbandingan agama, zakat dan wakaf. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada PM Dr. Abdul Aziz. Assalamualaikum Dr. Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih ceria, masih sama seperti dahulu. Dah setahun lebih Dr. 2 tahun. Lebih kurang 2019 kita buat program di UTM. Betul tak Alhamdulillah. Dah lama tak menjemput. Alhamdulillah Dr. Aziz ni untuk pengetahuan tuan-tuan, beliau baru operate. Jadi sama-sama kita doakan kesihatan Profesor Manda Dr. Abdul Aziz untuk terus berada di jalan dakwah ini, menguatkan kaki beliau, menguatkan jati diri rohani umat Islam semua, insyaAllah mudah-mudahan. Jadi panel kedua kita pada hari ini bukan calang-calang, seantero Indonesia juga sudah mengenali beliau, insyaAllah mudah-mudahan. Beliau adalah dikenali sebagai Dr. Abdul Rahman Misno Bambang Prawiro, kini menjawab jawatan sebagai doktor ataupun syarah di Institut Institut Islam Syahid Bogor. Betul ya doktor? Betul. Okey, baik. Dan bidang pengajian beliau adalah bidang syariah, ekonomi Islam dan bisnes. Dan beliau menyiapkan PhD beliau dalam bidang undang-undang Islam daripada Universiti Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Apa khabar? Assalamualaikum Dr. Abdul Rahman Misno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, mantap. Dari sana nampak bersemangat. Jadi kita nak ajak lagi kawan-kawan, peserta-peserta, sebarkan, luaskan lagi kita punya forum hari ini. Sebarkan di semua media yang ada supaya semua orang dapat manfaat daripada forum kita pada hari ini. Baik, insyaAllah. Terima kasih, kita mulakanlah. Dato' lama sangat saya ikut ni Lama-lama orang pun tak nak dengar. Baik. Kita membuka perbincangan kita pada hari ini dengan sebuah topik yang kita kira sangat hangat. Sudah lebih setahun, setahun kita telah menelusuri era pandemik COVID-19. Seluruh dunia merasai kehangatan ataupun akibat daripada kejahatan COVID-19 ini. Dan akibat ini juga kita telah dinorma baharukan seluruh kehidupan kita akibat COVID-19 ini. Jadi, bagi mengaitkan dengan perbincangan kita dengan perkaitannya dengan masjid, bagaimana kita boleh melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika menghadapi wabak taun, dan apakah amalan ataupun
perintah Rasulullah SAW ketika era pandemi dan bagaimana kita perlu menghadapi era pandemi ini dengan penuh ketenangan. Dan jadi kita akan singkap sedikit bagaimana masjid beroperasi, apakah fungsi masjid ketika zaman Rasulullah. Kalau kita lihat, tengok pada hari ini, yang kita boleh tengok pada hari ini, masjid ini merupakan tunjang utama untuk setiap aspek. Kalau boleh kita boleh kira, contoh masjid Sultan Abdul Sultan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam, bukan sahaja solat, pengajian-pengajian ilmu, khusus haji dan sebagainya dilakukan di masjid tersebut. Jadi masjid ni sekarang orang tak tengok, hanya untuk datang solat. Jadi banyak perkara yang boleh kita buat dalam masjid. Jadi soalan pertama saya ajukan kepada PM Dr. Abdul Aziz bin Isa. Soalan ni berbunyi begini, Doktor. Apakah dan bagaimana peranan masjid ketika zaman Rasulullah SAW? Dipersilakan Dr. Aziz untuk mengupas dengan lebih lanjut berkaitan tadi. Alia tafadhal. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Fadilatul Syekh, sahabat saya Abdul Rahman, panelis kita pada hari ini. Alhamdulillah kita rafakkan syukur kepada Allah SWT dalam kesempatan yang ada dapat kita anjurkan satu program yang sangat bermakna bagi kita melihat bagaimana peranan institusi masjid dalam era pandemi ini. Masing-masing kita melihat masyarakat masih lagi reserve nak pergi masjid, nak pergi surau, fikir dua, tiga kali kan? Melihatkan kepada kesan yang akan berlaku dan sebagainya. Cuma kalau kita boleh renung sejenak sebelum kita teruskan perbincangan yang panjang ini, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengasaskan masyarakat pertama khususnya di bumi Madinah, yang mana kita lihat setelah berlakunya peristiwa hijrah itu membuka satu peradaban yang baru kepada dunia. Rata-rata para pekaji menggariskan bahawa Rasul membina manusia itu bermula dengan institusi masjid. Yang daripada awal pagi kita dengar ramai mengutarakan ayat yang membicarakan tentang pembinaan Masjid Quba itu. Satu institusi pertama yang diasaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan proses ta'akhir mempersaudarakan antara umat Islam di Madinah. Ini semua merupakan proses-proses membina peradaban manusia baru di bumi Madinah pada kita. Berbalik kepada persoalan berkaitan dengan masjid, yang mana kita faham bahawa masjid itu merupakan satu lokal, satu tempat, lokasi yang merujuk kepada amalan sujud. Kalau kita lihat dari segi bahasa Arabnya, rukuknya daripada sajadah yang bermaksud sujud. Dan kalau kita lihat pandangan yang dikemukakan sama ada menerusi Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab ataupun Al-Wasif, Al-Asfahani, merujuk bahawa masjid ini kepada suatu tempat yang digunakan untuk tujuan beribadah. Ia juga membawa maksud kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Ini secara umum. Cuma kita nak lihat di sana bagaimana Allah Subhanahu wa taala bila mendatangkan perkataan masjid di dalam Al-Quran itu. Ada kalanya daripada perkataan masjid, ada kalanya masajid. So kalau kita dapat lihat di dalam Al-Quran, terdapat lebih kurang 22 kali istilah masjid itu didatangkan dalam bentuk tunggalnya, masjid. Dan juga 6 kali dalam bentuk jamaknya, masajid. Dan dalam 28 kali diulang-ulang perkataan ini di dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa
di sana mempunyai message yang penting berkaitan dengan masjid. Atau dalam arti kata lain, institusi masjid itu mempunyai satu peranan yang besar dan penting di dalam masyarakat, khususnya pembinaan masyarakat. Sebab itu kita lihat di dalam surah Al-Baqarah saja. Diulangkan perkataan masjid dalam surah Al-Baqarah saja tak kurang 6 kali. Fawalli wajhaka syatran masjidil haram wa min haitsu kharajta walli wajhaka syatran masjidil haram. Diulangkan perkataan ini. Jadi masjid atau masjid yang diulang kali di dalam Al-Quran itu menunjukkan di sana kalimah ini, perkataan ini tidak seharusnya dipandang enteng, malahan membawa satu maksud tujuan yang tersendiri beri pentingnya di dalam pembinaan sesebuah masyarakat itu. Apatah lagi kalau kita lihat di sana 15 kali disebut masjid yang merujuk kepada Masjidil Haram, sekali disebut masjid yang merujuk kepada Al-Aqsa, 6 kali masjid disebut merujuk kepada masjid-masjid yang secara umum, secara meluasnya. Jadi di sini disebutkan sama ada merujuk kepada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid secara umumnya, kesemuanya ini mendatangkan satu mesej yang besar kepada kita bahawa urusan masjid, institusi masjid merupakan perkara yang besar kepada umat Islam. Hari ini kalau kita lihat, jika ada ancaman kepada masjid, umat Islam akan bangkit dan tersedar untuk mempertahankan masjid. Jangan disentuh fizikal masjid itu. Tetapi nak pergi ke masjid, dia masih berdolak dalih nak pergi tak pergi. Tetapi kalau ada ancaman, orang nak rosakkan masjid, nak sentuh masjid, dialah orang pertama akan pertahankan masjid. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membina satu peradaban baru manusia pada ketika itu, meletakkan asas utama pada awalnya itu membina satu institusi yang boleh menyatukan umat. Maka dilihat pada ketika itu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memulakan pembinaan Masjid Quba itu, dan Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran. Kan? La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Bagaimana Allah rakamkan di dalam Al-Quran, jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya, merujuk kepada masjid yang dibina oleh munafik. Karena sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa. Didirikan Masjid Quba itu di atas asasnya adalah takwa. Dari awal kewujudannya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Dan di dalam masjid itu terdapat orang-orang lelaki yang suka mengambil berat. Yuhibbun. Bukan sekadar yuhibbun, malahan membersihkan, menyucikan dirinya. Dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka, zahir dan batin. Message yang sangat jelas daripada ayat ini. Message yang clear, tegas dan jelas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, masjid pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibina di atas asasnya adalah ketakwaan. Foundationnya adalah ketakwaan. Jadi untuk merubah satu peradaban manusia yang baru, kita memerlukan kepada satu institusi yang boleh mengetuk, menjentik, membina, menghidupkan takwa yang ada pada manusia. Maka sebab itu peranan utama masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar membina satu kerangka fizikal institusi, tetapi satu kerangka yang dibina berasaskan kepada takwa, yang dengan itu melahirkan peradaban manusia yang baru, melahirkan jilul Quranil Farid, generasi Al-Quran yang unik. Okay?
Sebab itu masjid pada zaman Nabi itu, Masjid Quba itu, terasnya adalah takwa. Dengan itu terbinanya, memupuknya persaudaraan, perpaduan di kalangan, dalam kalangan umat Islam, tanpa ada agenda-agenda lain daripada itu. Maka Rasul membina masjid dan peranannya adalah mengasaskan pembinaan berteraskan ukhuwah Islamiah, yang mana persaudaraan itu dipupuk tanpa melihat kepada warna kulit, tanpa melihat kepada ras bangsa itu, tanpa melihat kepada darjat keadaan kedudukan mereka, tetapi dijadikan institusi ini untuk membina satu perpaduan yang nyatanya berteraskan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu generasi awal Islam itu, mereka berulang-alik ke masjid yang diasaskan oleh Nabi, sama ada di Quba ataupun Masjid Nabawi selepas daripada itu, sehinggakan Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat seseorang itu rajin ke masjid, maka hendaklah kamu menjadi saksi bahawa dia benar-benar beriman. Karena masjid yang diasaskan dengan ketakwaan itu, maka produknya, hasilnya melahirkan kumpulan manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang saya nak kongsikan di sini, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam peranan masjid pada ketika itu, Allah rakamkan di dalam surah Baqarah ayat 125. Kan? Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifin wal-aakifin wa ruk'an sujud. Yang mana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya putranya Nabi Ismail alaihissalam dengan firman-Nya, antahira baiti, bersihkanlah rumah aku, Ka'bah aku, Masjidil Haram itu, dari segala perkara yang dilarang kepada untuk orang bertawaf, untuk orang beriktikaf dan sebagainya. Maknanya masjid semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dibina masjid itu dalam masa yang sama, ini menjadi institusi pembersihan. Bukan sekadar fizikal, Masjidil Haram dalam peristiwa pembukaan kota Mekah dimusnahkan segala berhala-berhala yang ada di sekelilingnya. Bukan sekadar membersihkan daripada fizikal tersebut, tetapi bagaimana Ar-Rasul mewujudkan masjid ketika itu, peranannya untuk membersihkan jiwa manusia, untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia daripada saki-baki jahiliah yang ada pada mereka. Ya, mereka datang kepada agama Islam dengan berbagai-bagai corak latar belakang warnanya, tetapi bila mana mereka berada di rumah Allah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wujudkan institusi ini antara lainnya untuk membersihkan peribadi-peribadi para sahabat yang ada pada ketika itu. Maka dibuang segala saki-baki jahiliah daripada mereka, dibuang segala kekotoran-kekotoran jahiliah yang ada pada mereka, dibuang segala sifat-sifat mazmumah yang ada pada mereka. Dan di sini kita boleh mengambil satu pengajaran yang besar. Bagaimana peranan masjid yang ada pada zaman Nabi itu sepatutnya digunapakai juga pada zaman hari ini, ketika ini. Bagaimana masjid sepatutnya dijadikan institusi untuk kita bersihkan akidah kita, kefahaman-kefahaman karut-marut kita. Masjid mempromosikan akidah yang sahihah, yang bersih, mempromosikan ibadat-ibadat yang sahih, yang berteraskan kepada Quran dan Sunnah. Maka masjid tidak membawa elemen-elemen yang bercanggah daripada Quran dan Sunnah, yang bercanggah daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini peranan masjid, membersihkan jiwa manusia. Kalau dulu Nabi mempromosikan masjid ini dengan membawa perasaan kasih dan sayang sesama sahabat, mempromosikan persaudaraan sesama mereka, menghilangkan sifat-sifat jahiliah, saki-baki jahiliah itu dihilangkan, maka hari ini peranan masjid juga boleh dilihat untuk kita semarakkan keimanan kita dengan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan jahiliah yang ada zaman moden ini. Antaranya membersihkan jiwa umat Islam yang hadir ke masjid itu
ditanamkan dengan perasaan benci kepada perkara-perkara yang tidak baik. Masjid mempromosikan supaya umat Islam rasa ada kesedaran di sana bahawa riba itu haram. Benci kepada riba, menolak riba sepenuhnya. Benci kepada rasuah, rasuah itu haram, kotor, keji, perbuatan yang mungkar. Maka ini peranan masjid, menyemarakkan perkara-perkara pembersihan ini supaya yang hadir ke masjid, keluar daripada masjid itu merasakan bersih dan inginkan kebersihan kepada dirinya dan juga amalan tindak tanduknya. Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid pada ketika itu sebagai satu institusi yang ekosistemnya itu mendamaikan, mendatangkan keamanan kepada mereka. Ini jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 97. Wa man dakhalahu kana amina. Waman dakhalahu kana amina. Bagaimana dirakamkan bila mana Nabi Ibrahim AS membina Kaabah itu dan menyemarakkan kota Mekah itu dengan Masjidil Haram, kan? Dan Allah nyatakan sesiapa yang sampai kepadanya, menuju kepadanya, berada di dalamnya akan merasa satu keamanan, kan? Bagaimana institusi masjid yang dibina itu merupakan satu institusi yang mendatangkan kedamaian, keamanan, ketenangan kepada mereka yang mengunjunginya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mesej yang jelas kepada umat Islam, membina satu ekosistem yang baru di dalam institusi masjid ini. Masuk dalam masjid rasa tenang, masuk dalam masjid rasa disantuni, rasa dihargai, rasa seronok berada di dalamnya. Sebab itu jaminan diberikan kepada mereka yang masuk ke kota Mekah, ke Masjidil Haram di dalam peristiwa pembekaan kota Mekah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram diberi jaminan keamanan di situ. Maka bagaimana Rasul menjadikan suasana masjid dan persekitarannya sebagai suatu yang tenang. Sahabat rasa seronok untuk beriktikaf, rasa seronok untuk berada di dalamnya. Maka sewajarnya kita melihat peranan yang dibina oleh Rasul ini kepada masjid yang ada dibawa kepada suasana hari ini. Meskipun dengan kekangan yang ada, tetapi kita nak orang datang ke masjid rasa seronok. Orang datang ke masjid dalam keadaan tenang. Bila dia masuk ke dalam masjid, dia rasa satu environment yang menyeronokkan, menenangkan jiwa dan perasaannya. Bila dia duduk, dia rasa seronok. Bila dia nak baca Quran, dia rasa seronok. Bila dia dengar penyampaian-penyampaian kuliah dan sebagainya, dia rasa seronok. Maknanya dia disantuni ketika mana selagi mana dia berada di dalam masjid tersebut. Mereka tidak disakiti. Tidak disakiti sama ada perbuatan atau ungkapan atau perkataan daripada pihak-pihak jawatan kuasa masjid. Tidak. Mereka tidak disakiti sama ada daripada ungkapan-ungkapan, syarahan-syarahan yang jelek daripada penceramah-penceramah yang tak apa-apa. Tetapi bila mereka pergi dengan kuliah, pergi dengan ceramah dan sebagainya di masjid, mereka merasa satu ketenangan jiwa mereka. Rasa seronok dan nak terus berada di dalam masjid. Maka ini ekosistem yang dibina oleh Rasulullah SAW. Masuk masjid rasa dihargai. Masuk masjid rasa disantuni. Pergi ke masjid tak rasa asing dan kekok. Walaupun dah 50 tahun tak pernah pergi masjid, lepas pencen baru nak pergi, tetapi dia masih rasa seronok dan dihargai. Maka ini perkongsian saya ringkas, tiga peranan bagaimana Rasulullah SAW membina masjid dan bagaimana ianya dapat dimanfaatkan bersama oleh umat pada ketika itu. Wallahu'alam. Baik, Masya Allah. Satu perkongsian yang saya kira kita semua boleh terbuka hati. Tuan-tuan, kalau kita boleh tengok satu poin yang Dr. Aziz tekankan pada kita, Rasulullah SAW membina masjid antaranya, yang pertama adalah untuk membina peradaban dan sikap kita sebagai seorang Muslim. Itu yang utama. Bagaimana kita memanfaatkan masjid tu sebagai pusat, rujukan, sebagai pusat pengajian untuk kita mengkehadapankan diri kita melebihi umat-umat agama-agama yang lain.
Jadi kita kena lihat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina peradaban kita, membina sikap kita manusia ini untuk kita menghadapi dunia yang penuh ranjau. Kita tak jangka tuan-tuan, kita tak pernah jangka pandemik seburuk ini melanda dunia. Tak pernah terjangka sekalipun. Ini semua kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebabkan itu juga pelbagai perubahan telah berlaku. Dan untuk soalan kedua ini saya tujukan kepada Dr. Abdul Rahman Misno. Okey, doktor, bagaimanakah kita boleh melihat Indonesia dengan Malaysia ni kita serumpun lah. Fungsi masjid kita lebih kurang kalau tarawih tu malamnya lepas tarawih ada moreh. Betul lah Dr. Abdul Rahman. lebih kurang sama. Jadi apa yang kita boleh tengok? Apa fungsi masjid sebagai pusat komuniti untuk membangunkan akhlak komuniti setempat pada masa kini, lebih-lebih lagi doktor di era pandemik masa kini. Dipersilakan Dr. Abdul Rahman untuk menjawab dan mengupas isu ini. Faliyata fadal majur. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyahumur rahmah wa hafidtuhum al malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Amma ba'd. Pertama-tama tentu saja saya ucapkan terima kasih atas jemputan ini. Sangat luar biasa majelis ini dan saya sangat tersanjung sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-18 dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi satu pondasi, satu pedoman bagi kita bagaimana kita akan menganalisis melihat masjid itu sebagai pusat community atau di Indonesia itu biasanya pusat komunitas berbagai lapisan masyarakat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Sehingga kemudian ketika berbicara tentang bagaimana masjid itu menjadi pusat bagi berbagai komunitas di masyarakat, maka berawal dari ayat dan hadis terkait dengan bagaimana keutamaan dari masjid dan bagaimana ya penyadaran kepada diri kita dan juga masyarakat bahwasanya masjid itu adalah tempat yang memang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa ketika menafsirkan ahabbul biladi ilallahi masajiduha, beliau mengatakan bahwasanya tempat yang paling Allah cintai dari sebuah negeri adalah masjidnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai Malaysia, mencintai Indonesia dan seluruh negara di dunia ini khususnya di masjid-masjid yang ada di sana. Kemudian juga Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau juga mengatakan bahwa tempat yang paling Allah cintai dari sebuah negeri adalah masjidnya. Maknanya bahwa rumah-rumah atau wilayah yang paling dicintai Allah itu adalah masjidnya. Kenapa? Karena tentu saja masjid itu menjadi tempat untuk bersujud, ya tadi untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Ibu dan bapak sekalian, teman-teman dan puan-tuan semuanya, nah, merujuk kepada ayat dan hadis yang telah tadi saya bacakan, maka kita pahami bagaimana sejatinya fungsi dari masjid. Ya, fungsi utama dari masjid adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh pembicara sebelumnya sudah disebutkan tentang bagaimana sebenarnya fungsi masjid itu ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain sebagai tempat ibadah, di sana juga menjadi tempat untuk konsultasi dan juga komunikasi, khususnya terkait dengan ekonomi, sosial, dan juga budaya.
Kemudian masjid tentu saja ini sudah menjadi satu tradisi, bahkan menjadi local wisdom yang sangat luar biasa. Masjid itu menjadi tempat atau sarana pendidikan. Ya, dari masjidlah kemudian di beberapa wilayah itu muncul adanya pesantren, muncul adanya ma'had Al-Quran dan lembaga-lembaga pendidikan Islam, sehingga masjid menjadi pusatnya. Kemudian juga berbicara tentang santunan sosial di Islamic Social Finance, tentu saja masjid adalah sentralnya, masjid adalah pusatnya. Bagaimana masjid itu memiliki fungsi sosial, ya bahkan ya dia juga memiliki fungsi militer dan pengobatan. Ini nampak sekali tadi dibahas di pembicara sebelumnya terkait bagaimana fungsi masjid ya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kemudian permasalahan yang menarik itu adalah bagaimana ketika fungsi masjid itu bisa dioptimalkan. Ya, dioptimalkan. Tentu saja tadi teorinya, pembicaraannya, kemudian diskusi terkait dengan bagaimana masjid, bagaimana fungsi yang ada di masa Nabi itu sudah clear, ya sudah jelas, sudah sangat wadih sekali. Nah, saya akan melihat bagaimana tadi optimalisasi masjid, ya dengan saya menggunakan perspektif dari Maqasidus Syariah. Ya, kenapa? Karena nanti dari perspektif Maqasidus Syariah ini kita akan mampu untuk menumbuhkan ya berbagai strategi-strategi dalam rangka menghadirkan berbagai komunitas yang ada di masjid atau berbagai komunitas seluruh lapisan masyarakat yang bisa dan mau untuk hadir di masjid. Oke, nah, ketika bicara tentang Maqasidus Syariah, tentu saja kita bicara tentang Hifdzuddin, kemudian bicara tentang Hifdzun Nafas, bicara tentang Hifdzul Aql, kemudian Hifdzun Nasl, kemudian Hifdzul Mal. Saya batasi hanya dua pembahasan saja, utamanya yaitu Hifdzuddin dan juga Hifdzun Nafas. Ya, nanti tiganya next time insyaallah taala ya. Jadi, ketika bicara tentang tajuk yang atau topik yang diberikan kepada saya ada terkait dengan bagaimana masjid itu menjadi pusat community, ya pusat komunitas masa depan, ya masa sekarang dan juga masa lalu yang sudah terjadi. Saya berangkat dari perspektif Hifdzuddin ya, bahwasanya tadi masjid itu jelas dia itu akan menjaga, melindungi, kemudian juga mengembangkan dari din, dari agama itu sendiri. Sehingga di sana apa? Akan muncul ya di masjid itu bagaimana pengajaran dan juga pembelajaran ya untuk anak-anak ya, kanak-kanak, kemudian juga remaja, youth, kemudian juga dewasa dan juga manula. Bahkan tradisi sekarang ini banyak ya jenazah itu ya akan diantarkan ke masjid untuk disolatkan ya, sehingga kemudian jangan sampai ya kita solat itu berada di depan imam, naudzubillahi min dzalik ya, ke masjidnya. Tentu saja kita harus ada di belakang imam menjadi makmum ya, kalau di depan imam itu sudah menjadi jenazah almarhum gitu ya. Ibu dan bapak sekalian, tuan dan puan semuanya, jadi ketika bicara tentang Hifdzuddin berarti bagaimana pola dari manajemen pengelolaan ya dari masjid itu, dia harus mendasarkan kepada berbagai activity ya, berbagai aktivitas yang itu melibatkan ya dari mulai anak-anak, remaja, kemudian juga orang dewasa, bahkan sampai jenazah pun datang ke masjid untuk disolatkan. Ini menarik sekali dari sisi perspektif Hifdzuddin. Yang kedua adalah dari perspektif Hifdzun Nafas. Ya, ini tentu saja terkait sekali dengan pandemik dari COVID-19 ini, di mana ternyata saya dari kemarin tuh baca-baca tentang bagaimana masjid yang dia itu dilihat dari perspektif kearifan lokal atau local wisdom ternyata sangat luar biasa sekali ya, fungsi yang dari dulu sudah ada dan sayangnya sekarang itu mengalami reduksi, mengalami pengurangan dari fungsi masjid itu sendiri. Nah, ketika bicara tentang Hifdzun Nafas, ya di Hifdzun Nafas, perlindungan, penjagaan, kemudian juga pengembangan dari nafas, dari jiwa manusia, tentu saja
Sebuah masjid ya seharusnya dia bukan hanya tadi melindungi agama tetapi juga melindungi berbagai hal terkait dengan nyawa manusia ya, bagaimana menjaga, kemudian juga tentu saja melindungi dan bisa bagaimana melestarikan ya, melestarikan dari nyawa manusia itu. Nah, berarti apa? Bagaimana dari mulai arsitekturnya yang dia itu harus safe ya, kemudian dia juga harus eco masjid, bagaimana masjid itu dia ramah lingkungan ya, kemudian tentu saja dia harus ramah disability atau OKU, orang kurang upaya. Artinya bahwa alhamdulillah kalau di Malaysia alhamdulillah sudah hampir semua masjid itu sudah ramah mesra OKU ya. Kalau di Indonesia ini masih kurang dan kita masih terus usahakan ya bagaimana agar ya masjid itu betul-betul juga memiliki fasilitas untuk orang kurang upaya ini. Kembali ke Hibdun Nafas, saya akan mengeksplor bagaimana manajemen masjid, pengelolaan masjid dan juga masjid sebagai pusat community ya, tentu saja ini bukan hanya untuk orang yang biasa-biasa, artinya orang yang selain OKU atau mungkin orang yang memiliki berbagai kekurangan dalam perspektif kita. Nah, ketika bicara tentang Hibdun Nafas ya, itu juga akan bicara tentang bagaimana tadi saya sempat sebutkan tentang local wisdom ya di Indonesia. Ya, di beberapa wilayah, saya kebetulan tinggal di West Java, di Jawa Barat. Saya yakin ini di Malaysia juga ada di masa lalu, ya, bahwa masjid, surau, ataupun musola, itu ya, ketika dia itu akan masuk masjid, selalu akan ada small pool, ya, akan ada kolam kecil, di mana di situ tuh untuk mencuci kaki. Ya, ini sekarang itu sudah hampir tidak ada, sangat sedikit sekali gitu ya. Bagaimana ternyata ya ketika bicara tentang Hibdun Nafas, masjid itu sudah dari dulu gitu ya, bahwa ternyata ketika seseorang itu dia akan masuk ke dalam masjid untuk beribadah dan lain sebagainya, maka dia juga bicara tentang bagaimana ya masjid itu juga menyediakan ya air di depan pintunya ya. Bahkan saya ke wilayah Garut ya, di dekat Bandung sana, itu ya itu ketika kita masuk masjid itu mau tidak mau dan bisa tidak bisa harus memasukkan kakinya itu ke air. Ini satu hal yang sangat unik dan mungkin kita menganggap bikin ribet, basah dan lain sebagainya, apalagi ada kaidah katanya kering itu bersih dan lain sebagainya, tapi ternyata justru dengan air itu adalah tohur ya, suci dan mensucikan, yaitu baru local wisdomnya. Kalau kita bicara tentang islamiknya, tentu saja bagaimana ketika seseorang itu masuk ke masjid, tentu di sana ada tempat untuk berwudu, sehingga kemudian ada hand sanitizer, kemudian juga sabun dan lain sebagainya. Saya pikir yaitu mengulang kembali sebenarnya kita, we have to back to Islamic worldview ya. Jadi adanya hand sanitizer, adanya sabun, adanya kita harus cuci tangan ya dan lain sebagainya, itu sejatinya mengembalikan kita kepada tradisi, kepada budaya, kepada Islamic civilization, kepada peradaban Islam yang memang menyukai, mencintai dan menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan ya. Berarti di sini ada Hibdun Nafas ya. Nah, ini sangat menarik sekali. Kemudian juga ketika bicara tentang Hibdun Nafas, tentu saja saya akan kembali kepada salah satu dari sejarah ya, di mana masjid ya di wilayah kerajaan atau lebih tepatnya di Kartosuron sana, di Yogyakarta sana, itu ternyata masjid itu diawali atau difungsikan sebagai tempat untuk mengadili, tempat untuk menghukum dan juga tempat untuk menyelesaikan perkara. Sehingga kemudian di Indonesia ini kita kenal dengan istilah Qadhi Serambi atau pengadilan Serambi. Mungkin di Malaysia agak susah sih apa itu pengadilan, tapi saya rasa ya sama lah. Jadi pengadilan itu adalah orang yang bersalah, orang yang berperkara kemudian diadili, ditahkum ya, ditahkim di sana, di mana letaknya, di Serambi Masjid, sehingga kemudian muncul pengadilan Serambi ya. Pengadilan Serambi sekarang ada qadhi yang Serambi apa, qadhi yang besar gitu ya, qadhi apa
yang dia itu fungsinya adalah untuk mengadili. Ini juga salah satu dari hifdzun nafs, di mana ternyata hifdzun nafs itu kan dia memang menjaga dan juga melindungi serta melestarikan. Kalau di sana itu ada kesalahan kemudian harus dihukum, ya dihukum, dan itu diputuskannya di masjid. Nah, ini tentu saja kembali juga ke fungsi yang ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait dengan juga tuan dan puan sekalian, ibu dan bapak sekalian, bahwa yang namanya masjid itu sejatinya adalah dia itu bisa mengembangkan, ya, kadang seolah-olah itu apa, seolah-olah itu masjid itu ya tadi trennya atau mungkin image-nya itu dia terlalu hanya untuk ibadah saja, ya, bahkan ya nanti kita akan lihat di fungsi hifdzuddin saja kita akan menemukan bagaimana masjid itu adalah apa, sebagai komunitas atau sebagai pusat komunitas berbagai usia, ya, karena fungsinya adalah hifdzuddin, karena fungsinya adalah memberikan pembelajaran agama dan juga umum kepada masyarakat, maka di sana tidak ada pembatasan, ya, sehingga kemudian ya masjid itu pertama dalam perspektif usia itu menjadi pusat komunitas bagi anak-anak. Alhamdulillah saya merasakan bagaimana ketika maghrib di kampung itu ya kita ke masjid, kita belajar dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri juga sempat ada gerakan untuk apa, untuk mengaji, ya, untuk mengaji ketika maghrib atau belajar Al-Quran, belajar apa namanya juz amma, kemudian ikro itu di masjid, dan biasanya asar atau lepas duhur, atau lepas duhur ada juga yang lepas maghrib. Maknanya apa? Bahwa masjid sebagai pusat komunitas berdasarkan usia untuk anak-anak. Ya, dengan adanya kalau di Indonesia itu ada Taman Pendidikan Anak-anak TPA, ya, Taman Pendidikan Anak-anak. Kemudian juga untuk remaja, youth, jangan lupa, ya, kalau sekarang ini seolah-olah itu ada tren ketika anak itu sudah usia 12 tahun itu sudah jarang lagi ke masjid. Kenapa? Karena fungsi masjid yang tadi seharusnya juga untuk remaja itu apa? Itu kurang gitu, ya. Itu mungkin di Indonesia lah, kalau di Malaysia saya rasa tak ada lah, ya. Jadi remaja ini saya pikir sangat penting sekali, ya, bagaimana masjid itu juga memberikan berbagai program. Ada kawan saya di Kuala Kangsar sana mencoba untuk melakukan strategi di Masjid Hidayatul Ummah, bagaimana merangkul, ya, merangkul itu mengajak kepada remaja, ya, untuk mereka agar mau bermesra-mesra, berdekatan dengan masjid. Dan tentu saja dewasa dan manula. Ini juga tadi terkait dengan apa? Hifdzuddin sekaligus hifdzul akal, ya, dan juga hifdzun nafas, di mana ternyata alhamdulillah, ya, yang terjadi dan kita lihat banyak sekali di wilayah-wilayah Nusantara Raya ini bahwa masjid itu dipenuhi oleh apa, manula, ya, manula ini apa, ya, the old man gitu, ya, jadi manusia-manusia yang sudah lepas dewasa, sudah mulai tua dan sudah tua sekali, ya, manusia lanjut usia itu di Indonesia manula itu. Nah, ini sebenarnya ya satu hal yang cukup bagus juga, dalam artian ya memang sudah saatnya mereka itu untuk kembali ke masjid dan juga nanti memberikan contoh kepada generasi berikutnya. Oke, ini dari sisi masjid sebagai pusat komunitas, perspektif dari sisi usia, bahwa actually masjid is for all ages, ya. Jadi masjid itu untuk semua usia, ya. Dan juga kalau kita lihat dari sisi academician, ya, di perspektif yang kedua, bahwa masjid itu sangat mungkin sebagai komunitas akademisi dan juga masyarakat awam atau masyarakat umum. Kenapa? Karena faktanya baik itu di masa Daulah Umayyah ataupun Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah, kemudian juga di Andalusia dan di berbagai wilayah, ternyata apa, masjid itu memang menjadi library, menjadi perpustakaan, ya, menjadi apa, maktabah, yang maktabah itu dia bukan hanya untuk orang awam tetapi untuk gerakan terjemahan, kemudian untuk mengkaji Islam secara lebih mendalam dan juga ilmu-ilmu kauniyah yang lainnya,
Ya, jadi masjid ya perspektif dari akademisi dan non akademisi itu adalah bahwa masjid itu menjadi tempat studi ya, tempat pembelajaran, tempat belajar yang sifatnya itu deep studies, yang sifatnya itu studi mendalam, tetapi juga untuk masyarakat awam dalam bentuk tabligh, dalam bentuk dakwah ya dan lain sebagainya. Tentu saja di era new normal ini we talk about the online streaming, kemudian juga bicara tentang YouTube, kemudian bicara juga tentang berbagai media sosial yang memang sudah saatnya masjid itu untuk memiliki. Tadi saya melihat apa namanya YouTube-nya apa pusat Islamic Center UTM ini ternyata ya luar biasa sekali gitu. Kalau di Indonesia ini karena orangnya banyak gitu ya, jadi masjid itu belum belum begitu banyak yang memiliki YouTube resmi official website, kemudian juga dia punya semacam apa untuk website yang official yang resmi gitu ya, kemudian YouTube yang official juga. Ini menjadi satu era new normal. Tentu saja program kita hari ini adalah salah satu efek dari new normal yang tentu positif menurut saya, karena kalau datang apa namanya ke Malaysia, ke Indonesia dan sebagainya ya, walaupun sangat menyenangkan tapi saat ini belum belum memungkinkan. Oke, yang ketiga adalah ketika masjid sebagai pusat komunitas yang dia itu apa equally in gender. Ya, ini saya awali dengan bagaimana di masjid-masjid di Indonesia, saya rasa di Malaysia pun ada yang disebut dengan pawastren. Ya, pawastren itu dari kata istren atau istri, ya zaujah, wife. Ya, pawastren adalah satu tempat ya di sebelah masjid atau biasa dibatasi oleh hijab ataupun tembok yang khusus untuk perempuan. Nah, yang menariknya adalah ini different dengan apa Middle East, berbeda dengan di Timur Tengah. Ternyata kalau di Timur Tengah itu kan seolah-olah itu laki-laki itu di depan, kemudian perempuan itu di belakang, sehingga kemudian apa kemudian soft yang paling depan tentu yang paling utama bagi laki-laki, sementara soft yang paling belakang itu yang lebih utama untuk perempuan. But in Indonesia, in Malaysia, I think it's different, beda. Kenapa? Karena di musola-musola yang ada di kampung-kampung masjid itu biasanya perempuan itu bukan di belakang tapi dia itu seimbang ya. Saya ingat di masjid di kampung saya itu ya, sebelah kanan itu adalah laki-laki, kemudian hanya beda 1 meter setelah tempat apa khatib itu pawastren menyebutnya, artinya perempuan. Nah, dalam konteks ini saya ingin berbicara tentang bagaimana ternyata ya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita itu untuk apa ya, untuk apa kita, apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pedoman kepada kita melarang seorang perempuan untuk pergi ke masjid. Ya, karena biarkan hamba Allah itu beribadah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, komunitas-komunitas ini berarti komunitas baik itu laki-laki ataupun perempuan itu memiliki hak yang sama untuk ya'muru masajidallah, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika bicara tentang perempuan atau wanita, biasanya di dalam hadis Nabi diriwayatkan yang lain dikatakan katanya penghuni neraka yang paling banyak itu adalah perempuan. Ya, walaupun laki-lakinya juga tidak sedikit gitu ya. Nah, berarti apa? Kalau perempuan itu lebih banyak apa berada di neraka, berarti dia harus lebih banyak ada apa? Ada tausiah ya, ada taujih, ada tasjih, ada bagaimana wasiat-wasiat untuk wanita ya. Salah satunya adalah ya di masjid, karena itu menjadi pusat kegiatan wanita, berarti baik yang masih belia ya, masih remaja ataupun yang sudah dewasa. Ini yang mungkin memang ada beberapa pendapat fikih yang seolah-olah itu perempuan itu ya sudah apa waqarna fi buyutikunna, tinggal di rumahnya saja, padahal dalam konteks apa waqi'iyah di Nusantara ini bahwa sudah enggak aneh ketika bahkan di wilayah Tegal sana itu perempuan itu ya mereka ikut sholat Jumat gitu ya, boleh aja sih, enggak ada ini aja gitu ya. Oke, nah itu tadi dari sisi gendernya. Jadi kita lihat bahwa history kita, our history, kemudian juga saat ini bagaimana justru malah memang agak kurang nih ya, agak kurang perempuan itu walaupun biasanya itu kalau di Indonesia ini majelis taklim ibu-ibu yang paling rajin, yang paling banyak gitu ya. Ini menjadi fenomena yang menarik dan kita akan lihat nanti di next, di apa sesi berikutnya, itu tentang cabarannya. Terakhir yaitu terkait dengan bagaimana komunitas hobi dan juga profesi
ya, hiwayah dan juga apa, bagaimana kesukaan itu juga menjadi salah satu dari objek ya yang akan meramaikan masjid. Ya, ini merujuk kepada kisah ya riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha, ya di mana beliau ya itu menonton atau menyaksikan bagaimana hamba-hamba Habasyi itu dia melakukan apa latihan perang-perangan di ya di halaman masjid atau di sekitaran Masjid Nabawi. Maka berdasarkan di sini ya nanti terkait juga itu dengan hibtu nafas sebenarnya juga bisa kita eksplor lagi bahwa komunitas ya yang sangat mungkin yang bisa untuk yang boleh Malaysia cakap ya yang boleh untuk memakmurkan masjid itu adalah dari mulai hakim. Ya, jadi bagaimana seorang hakim itu dia itu bisa menyelesaikan perkaranya mereka nih di dalam masjid. Lepas itu juga ada dokter, ya ada dokter yang kenapa? Karena di masa Nabi sendiri ya masjid itu menjadi semacam untuk mengobati dan itu sah dibolehkan. Kan kalau di Indonesia ini ada beberapa teman-teman ikhwah itu yang melakukan ruqyah syar'iyah itu biasanya memang di masjid ya. Kemudian tentu saja di sana yang udah clear adalah ada ustaz dan juga student, ada pelajar-pelajar yang mereka mempelajari din, mempelajari agama sehingga kemudian menjadikan masjid itu akan ramai ya dari berbagai community yang ada. Nah, last dari saya terakhir terkait dengan bagaimana menjadikan manajemen masjid atau bagaimana menjadikan masjid itu menjadi pusat dari berbagai community, pusat dari berbagai komunitas, maka strategi pengelolaan manajemen masjid yang saya riset adalah perspektif dari maqasid syariah yang nantinya ya setiap khifat itu memiliki variabel-variabel yang bisa dilaksanakan ya oleh pengelola masjid, oleh manajemen yang ada di masjid dan dengan berbagai perubahannya tentu saja. Kita lihat bagaimana di negara-negara maju itu ya walaupun fungsinya sama kemudian kegiatannya sama hanya mekanisme dan bentuknya saja yang berbeda. Oke. Jadi contohnya di Singapura, kemudian juga di UK, di Australia dan lain sebagainya dengan sebutan Islamic Center itu menjadi pusat pembelajaran, kemudian juga menjadi berbagai pusat kegiatan bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar baik. Ya, terima kasih Dr. Abdurrahman. Walaupun Dr. Abdurrahman ini orang Indonesia, tapi slang sebutan Dr. Abdurrahman ini sangat jelas. Saya rasa tuan-tuan tak ada masalah untuk memahami ataupun menuai apa yang Dr. Abdurrahman sampaikan pada kita. Sebenarnya tak ada beza banyak pun bagaimana pengimarahan masjid Indonesia dengan Malaysia. Cuma satu yang saya ingat tadi bagaimana ada satu masjid di Bandung tadi Ustaz yang apa? Dia untuk kita masuk masjid tu ada cuci kaki Ustaz macam tu ya. Betul Dr. Yeah. Kan? Ya, macam tu yang kita sepatutnya bolehlah kita amalkan mana tahu ada masjid-masjid di Malaysia yang nak mencuba perkara yang baru kan. Sekarang ni kita masuk masjid pakai hand sanitizer kita bersihkan tangan tapi kaki kita ke mana-mana lah kan tak bersih atau tidak main masuk di masjid sedangkan masjid tu tempat kita langkah-langkah tempat pergi ke kapet ke mana-mana kita pergi. Jadi doktor terima kasih kita dah habis untuk pusingan yang pertama ni. Jadi kita akan terus ke pusingan yang kedua. Dengan era pandemik yang semakin kita tak tahu bila akan berakhir sekejap rentan negeri, sekejap rentan daerah tak boleh, rentan negeri dan sebagainya kita tak tahu bila akan berakhir dengan penetapan SOP yang semakin ketat kita amat rasa bercabaran yang amat besar akan dihadapi oleh institusi masjid jadi sepanjang setahun ni sepanjang setahun yang kita telah lihat. Ini soalan untuk Dr. Abdul Aziz. Bagaimana Uniten, pengalaman Uniten dalam tempoh setahun pandemik ni, pengimarahan masjidnya, pengimarahan tanggungjawabnya kepada asnaf-asnaf, bagaimana dilaksanakan oleh Uniten? Dipersilakan Prof. Mendia, Dr. Berapa minit, Samir?
10 minit boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada apa yang dinyatakan tadi. Sebenarnya suasana yang ada pada ketika ini, sewajarnya kita mengambil ianya pada sudut yang berbeza-beza. Barangkali apa yang ada pada ketika ini dengan suasana pandemik ini perlu dilihat dalam keadaan pada sudut yang lebih positif. Kalau dilihat pada sudut yang negatif, kita akan merasa kekangan, kongkongan, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat apa-apa. Tetapi kalau kita mengambil pada sudut yang positif, kaedah menyatakan bila mana berlaku sesuatu yang mengekang, maka di sana ada keluasan, ada jalan keluarnya. Kan? Maka perlu dilihat bersama bahawa suasana yang ada, ia merupakan satu realiti yang nak tak nak memang menyekat banyak aktiviti yang biasa kita lakukan. Tetapi ini bukan pengakhirannya. Tetapi di sana ada kelonggaran, ada keluasan yang lain, ada jalan keluar yang boleh kita guna pakai bersama. Bercakap tentang pengalaman kami di Universiti Tenaga Nasional, Alhamdulillah di Universiti Tenaga Nasional kita ada Uniten Islamic Center atau Pusat Islam Uniten. Di bawahnya ada tabung amanah zakat, ada dana wakaf ilmu, ada program tahfiz dan pengimarahan masjid. So empat entiti di bawah satu bumbung. Jadi Pusat Islam Uniten kita mengambil ini sebagai satu cabaran bahawa ia tidak akan mengekang kita selama-lamanya. Pandemik tidak akan menghalang kita daripada terus berinteraksi, terus berperanan dalam masyarakat. Tetapi kita ambil ianya sebagai satu cara yang baru, norma kehidupan yang baru. Bagaimana masjid dan institusi masjid itu masih boleh terus berperanan kepada masyarakat. Dalam suasana bila berlaku sesuatu musibah, maka masyarakat akan berhadapan dengan khauf wal ju', perasaan takut, risau, gusar. Bagaimana dengan suasana hari ini, makin banyak makin berlaku kes dan macam-macam. Khauf dalam musibah itu biasa. Wal-ju' walaupun dilihat sebagai satu bentuk kelaparan, tetapi ju' ini juga melihat bagaimana masyarakat nak meneruskan, nak sustain dalam kehidupan mereka. Suasana pandemik ini juga merupakan antara yang memberi kesan kepada kehidupan harian mereka. Maka khauf wal ju' dalam masyarakat yang berlaku dalam suasana bencana ini dapat ditangani bila mana masjid atau institusi masjid itu dapat memainkan peranannya kepada masyarakat. Maka pengalaman kami di Universiti Tenaga Nasional bila PKP yang awal pada tahun lepas yang bermula pada awal pertama kali, maka kita mengambil satu langkah yang laju ke hadapan. Bagaimana kita melihat bahawa masyarakat dalam keadaan kerisauan, bimbang dengan pandemik yang berlaku, maka pada ketika itu kita mengambil cadangan supaya memberi satu bentuk bantuan awal yang kita namakan bantuan prihatin Uniten. Bantuan prihatin Uniten yang mana kita sasarkan kepada anggota kerja yang berada dalam kampus yang berhadapan dengan suasana pandemik ini. Bila berlaku suasana ini, masyarakat melihat kepada bagaimana nak sustain dengan tuntutan kerja lebih masanya, OT-nya tak ada, dengan kerja-kerja sampingan yang terhad dan sebagainya. Maka dalam itu, suasana itu, maka kita tampilkan bantuan prihatin Uniten. Menggunakan dana zakat kita, kita berikan bantuan kepada mereka disebabkan oleh bencana yang berlaku. Masa yang sama juga, kita lihat bagaimana masyarakat pelajar yang berada dalam kampus nak balik kampung tak boleh. Pergerakan yang terbatas terhad. Dalam masa yang sama, mak ayah di kampung memikirkan bagaimana anak-anak dalam kampus makan cukup ke tak cukup dan sebagainya. Maka kita ambil langkah yang sama. Berlaku PKP yang pertama, hari pertama juga kita dah bincang, dapatkan caterer, dapatkan bekalan makanan terus kepada para pelajar. Maka ini peranan yang perlu diambil oleh institusi masjid khususnya di IPT.
berlaku bencana, kita merupakan orang pertama yang kehadapan dalam masyarakat. Tidak sewajarnya kita tunggu mereka datang dan menagih simpati dan sebagainya. Tetapi bila berlaku sesuatu musibah, kita orang pertama, agensi pertama turun dalam masyarakat, dengar pandangan mereka, dengar rintihan mereka dan kita santuni mereka. Maka bermula hari pertama terus kita sediakan makan minum kepada anak-anak pelajar dalam kampus bagi memastikan mereka berada dalam suasana yang tenang. Bila berlaku musibah, perkara pertama adalah membawa ketenangan kepada masyarakat yang ada dalam kampus kita. Tenangkan mereka, stabilkan mereka, jaga emosi mereka. Maka sepanjang pandemik ini, kita melihat bahawa institusi masjid boleh berperanan dengan luas. Santuni masyarakat dengan bentuk bantuan-bantuan makanan. Santuni masyarakat dengan perkara-perkara yang boleh mengisi kekosongan jiwa mereka. Nak pergi masjid terhad. Nak tunaikan solat Jumaat pun bilangannya yang terhad. Tetapi masa yang sama, mereka yang dapat peluang pergi menunaikan solat Jumaat, gunalah peluang tersebut dengan sebaik mungkin. Yang mohon beribu yang dapat masuk tunaikan solat Jumaat cuma 500. Maka bila mana kita dapat peluang masuk, gunakan dengan sebaiknya. Bukan masih lagi dengan takut yang lama. Masuk tidur dalam masjid. Masuk buka handphone, duk tengok Facebook dan sebagainya. Sedangkan orang lain berbondong-bondong duk tunggu kat luar untuk masuk masjid. Tetapi kita dapat masuk dalam masjid, kita mensia-siakan segala tempoh masa yang ada di dalam masjid tersebut. Maka dengan peranan masjid yang sangat luas ini dalam tempoh pandemik, okey, kita kata tak boleh nak buat kuliah maghrib secara fizikal, tak boleh nak buat kuliah subuh secara fizikal, maka masa inilah peluang untuk kita gunakan media-media sosial yang banyak di luar sana untuk manfaat yang lebih luas. Statistik 2010 menunjukkan bahawa penduduk di Malaysia dirakamkan bahawa 7.9 akaun baru dibuka pada setiap saat. Pada setiap saat boleh kata 8 akaun baru dibuka. Facebook sahaja. Tidak termasuk Instanya dan sebagainya macam-macam. Jadi kenapa tidak? Masjid dalam suasana yang terhad ini, kita gunakan segala kaedah media-media sosial ini untuk kita berinteraksi dalam masyarakat. Alhamdulillah, bila kita buat live, tayangan live solat tarawih di Masjid Uniten yang diimamkan oleh pelajar-pelajar tahfiz engineering, pelajar-pelajar tahfiz kejuruteraan kita. Bila kita buat live yang boleh masuk dalam masjid tu cuma 500 orang. Tetapi yang view secara live hampir 1,000 orang, 900 orang. Alhamdulillah, masyarakat tercari-cari, tertanya-tanya kat mana lagi mereka nak tengok. Kadang-kadang kita lihat ada masjid yang buat kuliah subuh live, lepas solat subuh terus dengan kuliah subuh tadabbur Al-Qurannya yang ikuti secara langsung live 2,000 orang lebih. Yang mana sebelum ni, sebelum pandemik, kalau kita buat kuliah subuh di masjid, barangkali ada kalanya tiang masjid lebih ramai daripada, lebih banyak daripada jamaahnya itu. Tetapi dengan suasana yang ada, bila buat live, 2,000 orang lebih dapat kita santuni, dapat mereka manfaatkan daripada program-program masjid. Dan berbagai-bagai lagi dapat kita buatkan. Hatta pernah satu ketika dibincangkan isu tabung masjid, infak tabung masjid yang berkurangan sepanjang pandemik. Kutipan masjid kurang. Sebenarnya tidak ada masalah kepada masjid pun. Hatta bila mana kita buat program-program yang sebegini, nampak crawler kat bawah tu, kan? Jadikan Al-Quran sebagai teman Ramadan kita. Marilah kita membuat pelaburan akhirat. Dan berbagai-bagai lagi yang mengangkat kat bawah tu. Ini juga merupakan antara punca kepada masjid untuk dapat menarik dana-dana yang lebih daripada para penyumbang. Masyarakat di luar sana menunggu-nunggu, menanti-nanti nak sumbang kepada masjid. Cuma bagaimana kita di masjid ini dapat membuka ruang-ruang ini kepada masyarakat. Adakan siaran-siaran berkala sebegini.
adakan ruangan-ruangan menyumbang yang lebih mudah, QR code dan sebagainya, online transfer dan sebagainya. Dan ini semua dapat membantu kita. Dan rata-rata IPT di Selangor kita dapati suasana pandemik tidak menghalang mereka daripada membuat kutipan zakat. Malahan 2020 punya kutipan zakat lebih tinggi daripada tahun sebelumnya walaupun dalam suasana pandemik. Ya. Masyarakat yang menyumbang dalam dana wakaf juga melebihi daripada tahun sebelumnya walaupun dalam suasana pandemik. Sebab itu kita melihat bahawa suasana yang ada, kekangan yang ada tidak menghalang kita daripada terus memberi sumbangan kepada masyarakat. Yang penting masjid, institusi masjid, kita santuni masyarakat di luar sana dan mereka akan tetap bersama dalam kita, dengan kita dalam keadaan susah dan senang. Kalau kita biarkan mereka tidak santuni mereka, maka masjid akan terus dipandang sepi. Kalau kita santuni mereka, insyaAllah mereka akan berterusan bersama dengan kita. Ini sebersedikit pengalaman dengan apa yang ada di Universiti Tenaga Nasional. Mudah-mudahan ianya dapat kita manfaatkan bersama. Wallahu'alam. Baik, terima kasih Profesor Mahdiah Dr. Abdul Aziz. Satu pengalaman yang saya kira kita semua telah hadapi dengan satu pengalaman yang barulah. Dan kita boleh tengok contoh bagaimana Masjid UNITEN, Masjid Universiti Teknologi Nasional mengetengahkan satu norma baharu yang cemerlang untuk kita sebagai masjid-masjid di seluruh dunia untuk mengamalkan ataupun sekurang-kurangnya sehingga tempoh pandemik ini berakhir. Baik, jika kita lihat tadi, Dr. Abdul Aziz ada mengingatkan pada kita, kita kena tengok pada sudut yang positif. Kalau kita anggap pandemik ini menjatuhkan kita atau mengurangkan, membatasi aktiviti kita seharian, ia tidak akan mampu diselesaikan. Jadi kita perlu melihat dari sudut yang lebih luas dengan adanya media-media semasa yang sangat lajulah kita kira sekarang. Statistik yang Dr. Aziz bagi tadi sangat sangat menggerunkanlah sebenarnya. Yang kita boleh ambil peluang yang ada ni kan, selagi sistem teknologi ni ada, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mak Dr. Abdul Rahman baru nak bagi soalan, mungkin hilang connection. Okey, baik, tak apa. Okey, okay, tak apa, kita bual dulu dengan Dr. Abdul Aziz. Alhamdulillah Dr. Abdul Aziz, setakat tahun 2021 ni saya sangat berminat sebenarnya dengan sistem Hufaz Profesional yang telah berlangsung di UNITEN. Setakat 2021, boleh doktor kongsikan berapa ramai pelajar Hufaz Profesional yang telah dilahirkan oleh UNITEN? Alhamdulillah, 2020 adalah generasi yang ke-10. Generasi yang ke-10 dan yang bergraduan dah lebih 240 orang. Dan 2020 kita ada pengambilan baru sampai 90 orang tahun lepas. Okay. Dan alhamdulillah mereka ini pandai bawa diri. Dan alhamdulillah sekarang ni 2 minggu yang pertama imam tarawih kita adalah pelajar-pelajar tahfiz kita sendiri. Dan kenapa 2 minggu yang kedua mereka tak terlibat? Kerana mereka akan berhadapan dengan final exam dalam, okay, maka sekarang ni dibekukan aktiviti pelajar. Maka kita balik kepada imam sedia adalah. Itu pun daripada kalangan para pensyarah tahfiz kita nanti, insyaAllah. Itu satu inisiatif yang sangat baik, yang mana IPTA ataupun universiti-universiti seluruh dunia boleh mencontohi bagaimana UNITEN melakukan mewujudkan satu program yang sangat bermanfaat, yang mana kita boleh menjadikan Hufaz-Hufaz ini sebagai sandaran kepada kita lah. Mereka ni bukannya ustaz-ustaz tapi mereka profesional, engineer dan sebagainya, tapi mereka hafiz. Mudah-mudahan terpelihara Al-Quran, insyaAllah. Baik, Dr. Rahman, okey lah yang di sana. Okey, okey. Terhilang sebentar. Okey, baik, tak apa. Kita sambung soalan tadi. Tadi Dr. Abdul Rahman bercerita panjang lebar tentang bagaimana keadaan. Saya tertarik dengan bagaimana Dr. Abdul Rahman bagi tahu tentang kekurangan pembangunan remaja dengan penyertaan masjid. Baik, Dr. Abdul Rahman, boleh tak Dr. Abdul Rahman kupaskan tentang cabaran masjid? Boleh dibezakanlah antara sebelum pandemik dengan era pandemik ini, dan bagaimana kita ni sebagai manusia, lebih lagi Muslim yang bertanggungjawab terhadap Muslimnya yang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah
yang ada dengan adanya institusi masjid ini. Dipersilakan Dr. Abdul Rahman. Okey, terima kasih untuk Encik Amir Irsyad Salim. Saim ya. Baru menyapa. Terima kasih. Hal yang menarik sekali adalah very interesting adalah kalau kita berbicara tentang cabaran masjid. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang cabaran masjid, kita boleh awali dengan bagaimana lifestyle daripada masyarakat kita ini mengalami perubahan ya. Mereka mengalami berbagai reduksi dalam hal keimanan sehingga kemudian muncullah ya gaya hidup lifestyle sekuler, kemudian juga mulai muncul ateis. Bahkan di Indonesia nih sudah berbagai muncul beberapa tokoh yang mereka meyakini atau berideologi agnostik. Ya, agnostik itu mereka tidak peduli dengan agama, mau agama benar atau salah mereka tidak peduli. Ada juga yang mereka yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan Tuhan tetapi mereka tidak mau beribadah. Nah, ini cabaran pertama yang ingin saya kongsikan. Kenapa? Karena ketika bicara tentang masjid, bicara tentang bagaimana sebenarnya masjid itu betul-betul bukan ya memisahkan antara agama dengan dunia. Sehingga diskusi kita bicara tentang cabaran pertama, actually saya tidak suka menyebut cabaran ya atau tantangan, saya lebih suka menyebutnya dengan challenging ya. Challenge itu artinya tantangan, artinya sesuatu yang menantang kita untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, cabaran masjid yang pertama dalam analisis saya adalah terkait dengan bagaimana merebaknya sekarang munculnya gaya hidup sekuler, kemudian juga ateis dan juga agnostik. Ya, berawal dari gaya hidup sekuler di mana mereka memisahkan antara agama dengan dunia sehingga kemudian masjid dianggap hanya sebagai ya tempat ibadah ansikh ya, hanya tempat ibadah. Ibadah pun mereka hanya batasi pada masalah-masalah ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ditentukan waktu, tempatnya dan tata caranya. Padahal merujuk kepada sejarah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid itu dia bukan hanya masalah peribadahan, bukan hanya uluhiyah, ya. Tetapi saya lihat ini dari konteks bahwa munculnya pemikiran sekuler, ya udahlah ibadah, ya di masjid, gitu ya. Kemudian apa masjid itu ya hanya untuk ibadah saja, tidak boleh bicara masalah ekonomi, bicara masalah politik, sosial, budaya di masjid. Ya, sehingga kemudian ini ya merebak di masyarakat ya, bagaimana ternyata masjid seolah-olah itu hanya untuk sholat saja. Ketika mengadakan berbagai kegiatan ini di Indonesia ya, biasa itu masjid itu ya seolah itu nggak biasa gitu ya, mungkin karena menjaga kesuciannya sehingga kemudian berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang politik yang syar'i gitu ya, itu malah dianggap tidak sesuai tempatnya. Nah, tentu saja langsung kepada pembahasan yang kedua ya, nanti baru ke solusinya karena topik saya adalah cabaran masjid dan solusinya. Berarti cabaran pertama adalah gaya hidup sekuler, ateis, agnostik dan lain sebagainya yang mulai masuk ke dalam ya masyarakat muslim ya di berbagai tempat. Yang kedua adalah munculnya atau menyebarnya berbagai kemaksiatan. Ya, merajalela kemaksiatan itu bukan hanya di alam nyata tetapi juga di alam maya. Ya, berbagai media sosial ya, mau Facebook, mau Instagram, mau YouTube, mau apa Twitter apalagi, dan berbagai hal itu adalah apa tempat-tempat ya maksiat, dalam artian itu orangnya bukan aplikasinya. Walaupun riset saya kemarin terbaru, riset saya di Indonesia dengan Singapura, Malaysia sebenarnya masuk juga, tapi saya ambil satu dari Malaysia itu narasumbernya, itu ternyata apa berbagai aplikasi yang jelas-jelas aplikasi kemaksiatan gitu ya, tidak ada nilainya sama sekali. Kalau Facebook masih oke lah, banyak untuk dakwah, Instagram masih boleh, YouTube apalagi, kemudian apa Twitter juga oke, walaupun Twitter banyak negatifnya cukup banyak juga gitu, tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang itu dia memang betul-betul untuk apa, untuk kemaksiatan.
Nah, ini mungkin Ibu dan Bapak sekalian, Tuan dan Puan semuanya, saya yakin dah paham semuanya bila kita nak open apa Google Play atau di Play Store sendiri itu ya. Di sana kita lihat berbagai aplikasi yang itu jelas-jelas maksiat gitu ya. Dan itu terjadi, ini satu fenomena yang ada. Jadi bukan hanya di alam nyata saja ya, berbagai kejadian itu ternyata salah satu sebabnya adalah karena adanya aplikasi-aplikasi yang maksiat tersebut. Termasuk kemarin case yang terbaru, orang lagi sibuk istilahnya itu kena case apa COVID-19 gitu, tapi malah pakai aplikasi itu kemudian melakukan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kedua ya, ini yang sifatnya itu umum before pandemic COVID-19. Ya, nah kemudian ketika masuk ke dalam apa mangsa atau dari korban semakin banyaknya tadi sudah disebutkan, ini juga memunculkan berbagai apa berbagai keprihatinan. Di awal adanya pandemi ini saya menulis tentang bagaimana ternyata negara-negara sekuler itu ketika mereka itu muncul atau ketika mereka dilanda pandemi ya COVID-19 ini, ternyata mereka itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu nyata sekali kemarin bagaimana di Brazil, kemudian juga di Rusia dan di berbagai tempat itu ternyata mereka mendekat. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi bencana ini. Jadi, after COVID-19 ini, maka korban yang semakin banyak, tentu saja ini sangat menakuti, ya, sangat menakutkan masyarakat. Nah, kemudian yang keempat adalah karena terjadinya tadi PKP, kalau mamanya di Indonesia ini ada namanya itu apa pembatasan berskala besar, PPSB dan lain sebagainya, ini memunculkan masyarakat-masyarakat fuqara wal masakin baru. Nah, ini tentu saja menjadi masalah besar. Sudah kita di Indonesia khususnya jumlah masyarakat miskinnya itu semakin banyak ya, cukup banyak, tapi kemudian ditambah lagi dengan pandemi ini, adanya PHK, adanya pemutusan kerja dan lain sebagainya, ini menjadi satu hal yang menjadi tantangan. Apa yang bisa dilakukan oleh masjid ya untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat? Ya, dan tentu saja yang kelima itu adalah keterbatasan dari activity yang ada di masjid dan tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya. Oke, ya, berarti ya minimal itu ada lima cabaran, lima tantangan, lima challenge yang dihadapi oleh masjid dan itu harus dicari solusinya. Apa solusinya? Yang pertama, ya ketika ternyata cabarannya itu dalam bentuk merebaknya gaya hidup lifestyle sekuler, ateis, agnostik ya, dan pemikiran-pemikiran ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Islam, maka kuncinya, solusinya, the best solution adalah dakwah, dakwah dan dakwah. Dakwah terus-menerus dengan berbagai media dan teknologi. Ini sudah banyak dilakukan, alhamdulillah ya. Tapi perlu dioptimalkan kembali, perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Kenapa? Karena masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu merebaknya, menyebarnya berbagai kemaksiatan ya yang sangat merajalela, tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya, di internet gitu ya. Ini tentu saja mengharuskan setiap asatizah, setiap ahli agama ya, setiap mereka yang bergelar sebagai kiai, ajengan, tuan haji ya dan lain sebagainya untuk bisa merangkul ya, untuk bisa mengajak mereka. Jangan kemudian dihukumi, jangan mudah dijudge, jangan mudah dihardik ya. Jangan sampai kemudian mereka justru akhirnya menjauh dari agama. Mereka menjauh dari masjid. Kenapa? Karena menganggap dirinya itu kotor, kemudian tidak mau datang ke masjid. Sehingga kemudian kalau yang di pertama itu solusinya adalah dakwah dengan berbagai media, di berbagai sosial media, maka yang kedua itu adalah bagaimana ya konten isi dari dakwah tersebut itu adalah mengajak, merangkul, jangan kemudian mencap negatif ya kepada para pelaku kemaksiatan, karena ketika mereka semakin jauh ya dekati mereka agar mereka itu semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, ini solusi yang kedua ya, karena ini sangat memprihatinkan sekali dan harus terus apa masyarakat dan juga dai khususnya itu ya, ustaz-ustaz sekalian harus betul-betul bisa bisa mereka mengklaster bagaimana apa sih kebutuhannya ya. Kalau selama ini seolah-olah itu dakwah pengajian gitu ya, itu hanya untuk orang dewasa ya, untuk anak kecil itu masih agak kurang, walaupun ada teman-teman di komunitas pendongeng itu mereka berdakwah dengan dongeng, dengan cerita. Kenapa? Karena mereka cakap nih, bila budak-budak nih, bila nak kita nak dakwahkan nih susah sikit, kena ada cerita, kena ada apa macam dongeng lah. Itu teman-teman di itu sudah melakukan itu. Remaja tadi juga itu betul-betul satu hal yang sangat apa sangat luar biasa, dalam artian itu berbagai penyimpangan yang terjadi dan itu harus diupayakan dari sekarang. Oke, keluarga pasti itu menjadi apa menjadi kunci dalam pendidikan dari untuk remaja. Tetapi masjid ya, ini juga harus ya, dari berbagai kegiatan yang memang tidak boring, tidak membosankan bagi remaja. Nah, jadi intinya adalah merangkul ya berbagai kalangan masyarakat itu untuk mereka ya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan. Oke. Kemudian yang ketiga, tadi banyaknya tentu saja korban dari atau mangsa dari COVID-19 ini ya, yang jumlahnya terus meningkat di Indonesia juga semakin banyak, sehingga saat ini kita dilarang untuk apa pulang kampung ya, Idul Fitri ya, jadi nggak boleh pulang kampung, didenda 100 juta katanya gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik. Dan apa kira-kira solusinya, gimana, ngapain gitu ya, apakah hanya prokes, the meaning is protokol kesehatan ya, bagaimana kita ya guna masker, lepas itu guna hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Tapi I think it's not enough ya. Itu tidak cukup. Kenapa? Karena we have Islamic lifestyle. Kita punya gaya hidup Islami. So, we have to back to Islamic lifestyle. Kita harus kembali kepada gaya hidup Islami. Apa itu gaya hidup Islami? Ya jelas an-nadhafatu minal iman, itu salah satunya. Ya bagaimana ternyata ya gaya hidup Islami itu membawa kepada kemaslahatan, membawa kepada kemanfaatan fid dunya wal akhirah. Berarti ketika Nabi menyebutkan salah satu dari keutamaan orang yang menjaga wudu, okay lah, mungkin kita tak bolehlah susah sikit bila nak wudu, lepas tu dah batal, wudu lagi. Mungkin kena ada masanya bila kita jumpa dengan seseorang, jumpa dengan someone, kita bolehlah, tak perlu jabat tangan, kita dah suci, kita dah punya wudu dan lain sebagainya. Itu baru wudu. Belum lagi nanti hal-hal yang lainnya, sehingga saya cakap kepada pelajar-pelajar saya katakan, kita nih sebagai seorang muslim, kita kena betul-betul kita jaga apa kesehatan nih. Contoh nih, misal kalau kita makan apa permen di Malaysia nih, apa ya, gula-gula. Nah, bila kita makan gula-gula, lepas tu ada bungkus dia, kita buang sembarangan tu, tak boleh tu. Itu nanti bungkus gula-gula itu akan minta pertanggungjawaban di akhirat dan akan ditanya dan bisa akan menyeret kamu itu ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana lifestyle kita, ya gaya hidup kita dari yang kecil-kecil saja ya. Tapi di Malaysia alhamdulillah sih, saya tengok di Kuala Lumpur nih, di KL, di Johor, lepas itu di Pahang, lepas itu di Penang, di Melaka, dah bersih lah alhamdulillah. Indonesia nih kita insyaallah lah dalam proses untuk lebih baik lagi. So, jadi ketika korban atau mangsa daripada COVID-19 ini semakin meningkat, maka protokol kesehatan itu adalah langkah pertama, tetapi yang langkah yang utama itu adalah bagaimana kita kembali kepada Islamic lifestyle, gaya hidup Islami, di mana dengan gaya hidup Islami itu kita akan mendapatkan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kemudian last, terakhir yang keempat adalah bagaimana tadi pembicara sebelumnya juga sudah cakap, macam dah makin banyak lah orang yang kita perlukan, yang apa fakir miskin, orang yang gharimin dan lain sebagainya sudah sangat banyak. So berarti masjid nih kena punya fungsi dan peran untuk pemberdayaan ekonomi
Yeah, and I think it's not enough, tidak cukup kita hanya memberikan santunan. Kenapa? Karena satu santunan yang sifatnya itu konsumtif itu tidak menyelesaikan masalah secara kesinambungan. So, kita kena ada program ya yang empowering ya pemberdayaan yang sifatnya itu bisa berterusan ya, terus-menerus. So, ini sudah nampak contoh, salah satu contoh di Indonesia nih, di Yogyakarta ini ada namanya Masjid Jogokariyan. Ya, salah satu dari apa pedoman mereka adalah zero rupiah in account. Ya, jadi akun uang, ya uang yang ada di bank itu, ya ataupun di mana-mana saja, setiap akhir bulan itu kena zero, kena nol, kena kosong. Kenapa? Karena bila akun bank ini kosong, maknanya dia dah digunakan, dah disalurkan untuk masyarakat. Jangan macam lembaga amil zakat, jangan macam apa ya, zakat institution yang mereka itu bangga, mereka itu senang, mereka itu happy bila dia kumpulkan berapa juta ringgit, berapa apa, ribu ringgit, tapi fakir miskin ini tak mendapatkan manfaat daripada uang zakat. Padahal dari muzaki ini dia kena langsung, ya maksud saya ini bukan langsung ke mustahik, tapi dari muzaki dia kasihkan ke apa, ke zakat institution, lepas itu langsung bagikan ke mustahik, karena memang dah itulah maknanya, itu apa fungsi daripada zakat, termasuk infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Sehingga saat ini ketika memang masyarakat nih sedang mengalami kekurangan ya harta, maka pemberdayaan ekonomi menjadi sebuah keniscayaan. We have to optimize Islamic social finance. Tentu saja kita bisa mengoptimalkan dari apa keuangan sosial Islam, dan Malaysia I think is better lah than me ya, than us juga ya, lebih baik dari sisi ini ya. Tapi pemberdayaan ini perlu dilakukan terus-menerus. Itu kalau kekurangannya masyarakat itu miskin harta. Kalau miskin iman, tentu saja miskin keyakinan. Nah, kembali ke permasalahan yang awal tadi itu, bahwa dakwah secara terus-menerus dengan konten yang lebih menarik, dengan konten yang lebih ramah lingkungan, sehingga kemudian apa? Kemudian masyarakat itu akan tercerahkan. Jangan sampai ya masyarakat itu merasa ya stigma di masyarakat ya, sampai sekarang itu masih ada, seolah-olah itu ketika orang belajar agama kemudian belajar ujung-ujungnya apa, ujung-ujungnya jadi fundamentalis, jadi teroris. Ini international issues lah gitu ya, tapi nggak apa-apa. Tapi ini saya ingin sebutkan saja sebenarnya, jangan sampai salah. Justru ketika kita belajar, karena kan tadi saya bicara tentang belajar dakwah, maka ketika belajar, semakin kita belajar, kalau di Indonesia ini kita mestilah guna ilmu padi. Ya, semakin kita berisi, semakin kita berilmu, kita semakin merunduk. Jangan sampai kita dah punya ilmu sikit, kita dah degree, kita dah master, kita dah PhD, lepas tu sombong yang ada. Lepas tu nak mau kalau tak panggil doktor, ya kalau tak mau dipanggil apa, PhD kah, datuk kah, apa kah? Ah, itu tak bolehlah. Tapi itu untuk saya ya, bukan untuk tuan dan puan semuanya. Okay. Nah, jadi justru seperti pembicara sebelumnya, saya mengatakan bahwa adanya COVID-19 ini adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla, dan semua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah baik. Ya, jadi semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah baik, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Ya, justru dengan adanya COVID-19 ini, manusia itu semakin sadar bahwasanya manusia itu terlalu kecil, bahkan debu yang berterbangan di semesta raya ini. Dengan adanya pandemi COVID-19, semakin banyak orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masjid bukan hanya sekadar bangunan. Masjid adalah satu tempat, atau masjid adalah satu institusi ya, di mana di sana dibesarkan ya nama dari asma Allah Azza wa Jalla, sehingga kemudian ketika masjid itu pun dibatasi, maka dakwah bahkan akan semakin luas. Dan itu sudah terjadi ya di Malaysia dan juga di Indonesia ini juga. Ketika kita mau buat program, macam saya program buat training untuk ilmu waris and also in Islamic economic and business, kalau hari-hari biasa nih, karena rumah saya nih Gunung Salak, so susah sikit bila orang nak datang.
datang dari Jakarta, dari Bekasi, jauh lah. Ketika saya buat program, itu udah boleh 250 sampai 300 gitu, sampai hampir 500 mereka yang boleh dengar apa yang kita cakap ya, terkait dengan apa, dengan dakwah. Nah, ini adalah challenge ya, bagi masjid dan kita sebagai pengelola ya, untuk kita terus bisa kembangkan, kita optimalkan fungsi dari masjid. Dan inovasi ya adalah sebuah keniscayaan, karena dalam sebuah kaidah dikatakan inovasi atau mati. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari saya. We can discuss, kita boleh diskusi tentang bagaimana cabaran masjid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Dr. Abdul Rahman, yang satu kupasan yang baik yang mengenai cabaran dan juga solusinya. Dr. Abdul Rahman gariskan tadi untuk kita lah institusi-institusi masjid mengetengahkan satu perkara norma baharu yang kita tak boleh, tak perlulah kita terlalu apa down lah dengan pandemik yang ada sekarang ni, yang perlu kita upkan diri kita semula, atasi je. Kita kena menang, kita kena menang dan kita akan menang insyaAllah mudah-mudahan. Baik. Amin. Bagi menutupi perbincangan kita pada hari ini, kita dah masuk 12:30. Saya bagi 2 minitlah kepada ahli panel, Dr. Abdul Aziz, Dr. Abdul Rahman, untuk menggulung bolehlah macam sepak takraw tu, tapi gulung lagi, padulah Profesor Madan, Dr. Abdul Aziz, sengih-sengih kuat dah tu kan. Okay, kita gulung lagi padu, kita bagi sikit kepada para pendengar, para peserta kita satu tuntasan yang baik kepada mereka. InsyaAllah mudah-mudahan. Dipersilakan Profesor Mandia Dr. Abdul Aziz terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkasnya, dalam kesempatan kehidupan yang masih berbaki untuk kita ini, sama-samalah kita teruskan semangat berusaha menyemarakkan, mengimarahkan masjid. Perlu diingat, kalau kita tak nak buat, tak apa. Sebab Allah akan gantikan kita dengan orang lain yang akan sujud dan bersyukur kepada Allah mengimarahkan masjid ini. Tetapi kesempatan yang ada ini, peluang yang ada ini, sama ada kita sebagai pegawai masjid, sama ada kita sebagai pentadbir masjid, sama ada kita sebagai ahli jemaah masjid, gunakanlah kesempatan saki-baki kehidupan ini untuk kita imarahkan masjid, dan masyarakat akan menjadi saksi bahawa kita dalam kalangan insan-insan yang soleh yang akan mengangkat institusi masjid ini pada kedudukannya yang tertinggi dan yang terbaik untuk masyarakat. InsyaAllah, mudah-mudahan segala amal soleh kita dalam mengimarahkan masjid ini akan dicatat sebagai sebaik-baik amalan dan bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan semoga semua institusi masjid IPT di Malaysia dan di Indonesia, di mana juga, sama-samalah kita bekerjasama dapat kita mengimarahkan masjid dan mengangkat kedudukan masjid pada kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Pesanan yang amat jelas untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak buat kerja ni, ramai lagi orang boleh buat kerja ni. Jadi Dr. Abdul Rahman, sedikit pesanan Dr. Abdul Rahman untuk kita punya peserta pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Masjid adalah tempat bagi setiap komunitas untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, institusi masjid hendaklah memiliki inovasi, memiliki strategi agar seluruh komunitas, baik dari sisi usia, gender, hobi, profesi, dan yang lainnya, itu kembali kepada masjid. Berbagai cabaran yang dihadapi oleh Islam dan juga institusi masjid terkait dengan banyaknya gaya hidup sekuler, gaya hidup ateis, gaya hidup agnostik, ya munculnya berbagai kemaksiatan, kemudian juga banyaknya korban dari pandemi COVID-19, serta ekonomi yang semakin menurun, ini menjadi satu challenge, menjadi satu tantangan bagi masjid untuk dapat lebih memfungsikan dirinya sebagai satu institusi yang tidak hanya memiliki ya fungsi utama, yaitu mendekatkan
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memperluas horizon ya dalam bentuk pemberdayaan kepada masyarakat, melayani masyarakat, khidmah kepada jamaah, sehingga kemudian nantinya masjid akan menjadi satu tempat yang dirindui oleh kita semua. Jadikan masjid yang ada di dalam hati kita dan juga masjid yang ada di semesta menjadi fokus untuk kebaikan hasanah fid dunya wal akhirah. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dato' Abdul Rahman. Jadikan masjid sebagai tempat untuk kita menuai untuk kehidupan akhirat kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, apa yang kita boleh ambil daripada perbincangan forum kita yang luas tadi, bahawa masjid ini perlu diperluaskan. Masjid ini memang tempat untuk orang datang solat, masjid tempat baca Al-Quran. Tapi dalam era pandemik ini, sesiapa yang dapat datang masjid ini adalah orang-orang yang paling beruntung, tuan-tuan. Ramai lagi orang yang tak dapat datang masjid, tuan-tuan. Jadi kita kena manfaatkan peluang yang masih ada pada hari ini. Setakat ni kerajaan telah bagi kelonggaran lah kepada masjid-masjid untuk membuka kepada orang awam. Ini solat zuhur pun masih belum penuh lagi. 800 jemaah. Soft-soft belum penuh. Dan kita masih belum dapat memaksimumkan kemampuan diri kita untuk menjaga iman kita. Jadi kita kena lihat bagaimana perjalanan Ramadan kita yang berbaki 14 hari lebih kurang, tuan-tuan. Jadi insyaAllah saya kira forum ini mendatangkan beribu-ribu manfaat kepada tuan-tuan, insyaAllah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Abdul Aziz bin Ma'isa, pengarah Masjid Uniten, dan Dr. Abdul Rahman Misno, mensyarah Institut Agama Islam Sahid, di atas kesudian menyertai kita pada hari ini di dalam seminar masjid, seminar inovasi masjid di era pandemik ini, untuk kita menyebarkan kepada orang ramai tentang kepentingan masjid. Walaupun di dalam era pandemik, kita masih berjalan, kita masih teguh meneguhkan agama kita untuk menjunjung agama Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakhiri majlis kita pada hari ini, saya tutup dengan ayat, satu ayat surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.